Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Selamat datang di acara syukuran dan pesta rakyat atas kemenangan ST15 Sanggar Seni Al-Farabi. Iya, sebuah persembahan tari Mappa Sub. Dari Ketua Panitia Pelaksana oleh Andi Anwar Purnomo Andi Muhammad Sukri Andi Sapewali. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan sedikit. Acara ini diselenggarakan untuk memberi apresiasi kepada seluruh tim ST15 dan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang telah berupaya dengan sepenuh hati memperjuangkan kemenangan pasangan Andi Sukri Sapewali dan Bapak Tommy Satria Yulianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode 2016-2021. Saya mengetahui di acara ini banyak kekurangan, oleh karenanya kekurangan ini jangan kita jadikan penghalang sebagai rasa kegembiraan kita malam ini. Baik, akhir kata, selamat menikmati acara ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Tim Pemenangan ST15 ini. Iya. Bapak Haji Fadilan Yasis yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita beri aplaus untuk beliau. Untuk beliau, saya berharap mari kita meninggalkan sekat-sekat ini yang lewat pada pertemuan acara pada malam hari ini. Mari kita sama-sama memberikan dukungan. Begitu pun juga kepada saudara-saudara kami dari tim pemenangan. Mari kita, saya mengingatkan, jangan membusungkan dada. Terima kasih Puan Har, terima kasih Puan Niar yang selama ini banyak membimbing kami, banyak memberikan motivasi buat kami, sehingga kami bersama tim, seluruh tim yang ada di Saurajaya tidak mengenal lelah, siang dan malam bekerja. Tentunya kami sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim, termasuk masyarakat Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan dukungan kepada kami. Sekalipun ya di 5 tahun ke depan ini, kalau seandainya ada hal-hal yang belum mampu kami berikan melalui Bapak Bupati, mohon dimaklumi, karena sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara ini. Dan inilah pemutaran video pemenangan selama kampanye sampai pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selamat menyaksikan.
Sari dan Tony Satria Yulianto SIP. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sengaja berdiri di sini dan sengaja melaksanakan acara di tempat ini. Maksud daripada acara ini tidak lain dan tak bukan, saya mau mengajak seluruh masyarakat Bulukumba, tidak ada lagi yang namanya tim pemenangan, tapi kita bersatu untuk Bulukumbaku, bersatu untuk membangun Bulukumba ke depan. Mari kita hilangkan sekat-sekat itu. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengajak semua, lagu ajak ngasekki, elok mana kek wajah masjid ini membantu saya untuk membangun Bulukumba ke depan. Membangun Bulukumba menjadi lebih sejahtera, membangun Bulukumba untuk lebih baik demi kepentingan dan keperluan rakyat Bulukumba. Malam ini adalah bagian untuk menyatukan komitmen sesuai dengan tema pesta rakyat kita malam ini, bersatu untuk Bulukumba. Harapan kita banyak makna pada tema bersatu untuk Bulukumba ini. 2 bulan kami menjalani amanah masyarakat Kabupaten Bulukumba. Kami percaya bahwa banyak sekali harapan yang digantungkan pada Bupati, dalam hal ini Ayahanda Imam Masukri yang disampai wali, dan saya selaku pembantu beliau Wakil Bupati Bulukumba. Tetapi ini menjadi kemenangan kita bersama. Bagaimana Bulukumba kita bangun bersama, kita kembangkan bersama, dan pada akhirnya menimbulkan kebanggaan bahwa kita memang menjadi kabupaten yang sejahtera dan akan menjadi kabupaten yang lebih terdepan dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Malam ini pula kita berharap bahwa berikanlah kritikan pada pemerintahan ini kita memang diperlukan. Kami menyadari banyak sekali harapan yang sampai hari ini masyarakat belum bisa dipenuhi, tapi kami berharap bapak-bapak dan ibu sekalian bersabar, senantiasa memberikan monitoring, senantiasa memberikan support dan dukungan, pada akhirnya pemerintahnya akan berjalan efektif dan pada akhirnya kesejahteraan sebagai cita-cita kita bersama dapat terjadi.